Oke, jumpa kembali di channel YouTube kami, Askia Channel, yang mana akan menyampaikan info seputar artis dangdut Indonesia, Putri Isnari Dea dan Hari Putra Nida. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami, Askia Channel. Hari Putra mengungkapkan pesan romantis lewat virtual pada acara mega konser Kau Tercipta Untukku lantaran Hari Putra yang tengah jatuh sakit. Mendengar pesan romantis yang ungkapkan Hari Putra tersebut, Putri Isnari tak kuasa menahan air matanya dan terharu. Penasaran seperti apa pesan cinta Hari Putra untuk sang kekasih Putri Isnari yang berakhir penuh tangis? Yuk simak videonya di bawah ini. Hari Putra atau yang lebih dikenal Hari Lida belum lama ini membuat proyek besar bersama Indosiar. Hari Putra yang menggelar mega konser Kau Tercipta Untukku dan disiarkan langsung dari Indosiar dimeriahkan oleh banyak bintang tanah air seperti Ben Ungu, Dewi Persik, Budi Doremi dan masih banyak lagi. Tak bisa hadir langsung dalam mega konser tersebut karena positif COVID-19, Hari Putra digantikan oleh sang kekasih Putri Isnari yang tampil cantik dan anggun dengan balutan dress berwarna hitam. Tengah jatuh sakit dan tak bisa bergabung dalam keseruan mega konser tersebut, Hari Putra hadir virtual dan memberikan pesan cinta romantis untuk Putri Isnari. Pesan romantis Hari Putra tersebut berhasil membuat pelantun lagu Berbisik tersebut menangis terharu hingga tak kuasa menahan air matanya di atas panggung mega konser Kau Tercipta Untukku. Ini tulus dari hati aku yang paling dalam. Kamu tuh gak pernah ngecewain aku sama sekali, ujar Hari Putra di kanal YouTube Hari Putra Lida, Jumat 29 Juni 2022. Sebagai seorang kekasih, kamu tuh sekekasih yang baik, kekasih yang sabar dan kamu juga nerima segala kekurangan aku, sambung Hari Putra. Aku ucapin benar-benar terima kasih dan mohon maaf kalau aku selama ini banyak salah sama kamu, tapi aku pengen kita selalu sama-sama terus, ujar Hari Putra. Tak hanya itu, juara 2 The Academy 2017, Putri Isnari ternyata sudah membuat juara 3 Lida 2020. Hari Putra yang saat itu masih duduk di bangku SMA di Jambi ngefans. Dan siapa sangka, 3 tahun kemudian saat Hari Menjari meraih juara 3 pada ajang Lida 2020, keduanya bertemu dan kini digadang-gadang fansnya menjadi pasangan kekasih. Hari yang kini menjadi salah satu personel boyband GD11 memang dijodohkan penggemarnya dengan Putri Isnari yang kini merupakan personel girlband Beauty. Hal itu bukan tanpa alasan, sudah berapa kali keduanya menampakkan chemistry yang sepadan saat diduetkan menyanyi di panggung. Saking dekatnya, penggemar pun menyebut pasangan ini sebagai Harput Lovers yang diambil dari nama Hari dan Putri. Kami sering diduetkan dalam satu program. Dari situ, masyarakat memasangkan kita jadilah Harput Lovers, jelas Hari dalam preskon virtual Semangat Seni. Hari sendiri mengaku tidak neko-neko dalam memilih calon pendamping hidupnya. Yang penting jago masak, aku jatuh cinta banget sama cewek yang jago masak. Sekarang, Putri itu mulai belajar masak. Semoga aku gak kepedean, ujar Hari Putra. Sementara itu, Putri berharap kelak menemukan cowok yang juga bisa
sebagai teman berbagi cerita suka maupun duka.